Jadi gini, kalau memang suap itu kan di pasal depan ya, mulai dari pasal 5, pasal 2, 3, ya pasal 5 dan sebagainya, itu penerima suap. Menerima suap, memberikan suap, dan menerima suap itu memang ancaman pidananya tidak sebesar kalau gratifikasi. Tapi gratifikasi itu penerima gratifikasinya saja gitu. Jadi kalau menyuap itu dari berbagai pemikiran itu ada meeting of mind-nya gitu katanya ya. Kenapa sih orang memberikan sesuatu itu atas dasar apa sehingga orang yang memberikan suap dan menerima suap itu pasti sudah ada komplotan lah ya, keinginannya untuk apa gitu ya. Ada satu satu apa permufakatan jahat untuk bagaimana caranya saya tidak membayar pajak sekian, tapi tolong diturunkan, nanti saya memberikan Anda ini, kan gitu ya. Itu suap. Tapi kalau gratifikasi itu kan pemberian hadiah yang patut diduganya juga bahwa ini berkaitan dengan hal-hal yang harusnya tidak bisa dilakukan oleh yang bersangkutan ya. Nah, ini kan sebenarnya sama. Tapi permasalahannya adalah yang dikhawatirkan adalah kalau menggunakan gratifikasi ancaman pidananya memang berat ya, sampai dengan bahkan pidana penjaranya maksimum maksimum itu 20 tahun. Tapi untuk penerimanya saja, tapi tidak menunjukkan siapa pemberinya gitu. Padahal dalam kasus ini kita sangat sangat menginginkan terbongkar siapa sih yang memberikan gratifikasi dan untuk kewajiban pajak yang jumlahnya berapa. Apalagi ini dari 2002 sampai dengan 2000 berapa ya 19 atau 17 gitu ya. Ini kan juga ada masalah besar ya untuk perekonomian kita ya kalau kita berbicara seperti ini. Kok bisa sih 2002 sampai dengan saat kemarin itu pun juga bukan pengembangan kasus ya, case buildingnya KPK, bukan kan? Ini kan karena ada kejadian penganiayaan berat ya kan yang dilakukan anak yang bersangkutan sehingga dilihat ini anaknya siapa, ini adalah karena netizen dan kemudian dilihat LHKPN-nya, kemudian baru masuk ya, baru Baik. Masuk bahwa ada seperti itu. Artinya apa? Negara ini kalau kita dalam rangka pengembangan ekonomi, negara ini dengan segala instrumen yang dimilikinya itu tidak ada pengawasan-pengawasan yang early warning gitu ya untuk agar uang-uang yang harusnya masuk kepada negara itu jangan dilakukan korupsi dan kemudian dilakukan tindak pidana pencucian uang oleh oknum-oknum yang sebetulnya bertugas untuk mendapatkan pendapatan negara yang masuk kepada negara. Nanti artinya dari 62 perusahaan yang ditangani oleh RAT ini besar kemungkinan dari masing-masing perusahaan ini akan ada yang ditetapkan menjadi tersangka juga. Seharusnya begitu kalau melihat dari dakwaannya. Meskipun saya juga mempunyai pemikiran apa ya bukan pemikiran ya, mungkin mempertanyakan kok ada TPPU 2 gitu, TPPU 2 ini sampai ini. Ya sudah kalau namanya sudah dilihat bahwa perbuatannya itu gratifikasi dari 2002 sampai dengan 2017 atau berapa itu, ya semuanya bilang aja TPPU pasal berapa, bukan TPPU yang ini, TPPU yang ini kok agak-agak aneh gitu menurut saya ya. Tindak pidana asalnya boleh saja banyak, mungkin ada gratifikasi 2002 sampai dengan 2010 gitu kan, dan kemudian ada tindak pidana asal lagi dari setelah 2010 sampai 2011. Tapi semua itu yang mengalir-mengalir itu langsung saja menggunakan undang-undang TPPU. Pasal 3-nya berapa kali, pasal 5 gitu ya. Pasal 3 itu adalah orang yang menerima gratifikasi, orang yang terlibat korupsi. Kalau melihat surat dakwaan kemarin kan dikatakan bahwa Rafael Alun menerima gratifikasi bersama-sama dengan istrinya, kan gitu ya. Artinya apa? Kita berbicara kejahatan asal, gratifikasi yang menurut surat dakwaan kemarin bukan hanya Rafael Alun, tetapi juga bersama-sama dengan istrinya yang menerima gratifikasi. Sehingga TPPU-nya ini penting sekali untuk menentukan siapa saja pelaku tindak pidana asal untuk mencari pelaku tindak pidana pencucian uangnya. Baik. Jadi untuk melacak follow the money-nya untuk dikembalikan. Bu Yanti, ini kemarin negara. Kalau kita lihat Rafael Alun ditetapkan bersama dengan istrinya dan istrinya hingga saat ini belum ditetapkan menjadi tersangka begitu. Dan kita bukan sekali mendengar keluarga dimanfaatkan juga dalam tindakan gratifikasi ataupun suap begitu. Apakah Ibu melihat memang modus yang terdekat itu adalah memanfaatkan keluarga dalam hal pencucian uang?
Iya, paling aman bagi pelaku kan, paling aman, paling dipercaya kan ya, keluarganya, karena kan pencucian uang itu kan sebetulnya disguising and concealing the proceed of crime, menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Dalam hal ini, kasus ini adalah bagaimana caranya pelaku kejahatan gratifikasi atau korupsi ini menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Ya, di mana? Ya kita alirkan yang paling dipercaya kan keluarga gitu kan. Atau sindik, kalau sindikat ya sindikatnya, atau kalau rombongannya teman-temannya, tapi paling itu memang paling dekat, paling aman adalah keluarga. Maka TPPU ada pasal 5 adalah untuk seorang yang menerima hasil kejahatan dan dia sebetulnya patut menduga bahwa yang diterimanya ini adalah tidak wajar, aneh, tapi dia tetap nekat menerima, dan pada merekalah nanti penegak hukum atau instrumen hukum harus kepada dia, tajam kepada dia ya, untuk yang menerima-menerima ini, karena pada merekalah follow the money-nya. Pada merekalah negara ini, masyarakat ini, saya ingin menekankan bahwa kita bicara negara itu berbicara uang rakyat. Orang-orang yang menderita, yang masih sekarang menderita, ternyata oleh para pejabat-pejabatnya uangnya dibelikan tas, dibelikan ini, itu kan sangat menyakitkan. Jadi pada siapa saja yang menerima aliran dana ini, itu justru harus menjadi concern negara ini melalui penegakan hukumnya. Nah, yang siapa yang paling gampang, yang paling dapat dipercaya dan tidak merugikan, tidak mengurangi kedigiri, kan ini greedy kan ya, keserakahan, ya tidak mungkinlah kepada orang lain, paling dekat ya pada keluarganya. Nah, oleh karenanya edukasinya kepada istri, kepada anak, itu harus kita edukasi. Jangan hanya orang hukum yang bicara, siapapun. Kita bicara etika, bicara moral. Bahwa mereka itu jangan asal menerima. Bahkan dari suaminya atau siapapun yang menjadi kepala keluarga yang memberikan hasil ya, memberikan ekonomi, yang menghidupi ekonomi keluarga. Jangan kalau itu dari hasil yang haram gitu, karena itu apa, kita potensi menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang. Dan untuk pengembangan ekonomi suatu negara itu buruk sekali. Semuanya menjadi, ini kebetulan TV ini kan sering berbicara concernnya kepada pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi, program apapun, seperti apapun program ekonomi mau dikembangkan ya, tadi misalnya saya bicara, tadi saya sempat menyimak potensi wisata dan sebagainya. Tapi kalau pengembangan pariwisata itu didanai dari hasil korupsi ya, kemudian orang-orang pariwisatanya, wisatawannya juga ya datang ke sana menggunakan uang hasil korupsi, nggak ada apa-apanya, itu kembali lagi negara nggak dapat apa-apa. Baik. Karena uang yang masuk, ya kan, uang yang masuk masuk untuk dari wisatawan itu juga uang negara yang dikorupsi. Nah, sebetulnya harus ada pemikiran besar, grand design yang lebih besar, seperti apapun perkembangan atau pengembangan pembangunan ekonomi. Baik. Pemulihan ekonomi ini harus juga dibarengi dengan penegakan hukum. Yang juga menarik